Oh, okey okey. Sekarang ni kita bersama dengan Nabil zaman muda. Zaman bila ni? 90-an. Taklah, ni bila je Nabil? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Ha. Sekarang kita bersama dengan Isabella. Amy Search. Belum lagi. Nampak. Okey, boleh buka bang? Boleh. Buka boleh. Tu dia. Tak ada beza pun. Ada beza rambut dia tapi muka tetap maintain sama. Saya pernah tanya dia dulu masa dekat AIM, abang ingat tak macam mana abang maintain wajah abang sama macam 30 tahun lepas. Setiap pagi pakai burus piuk. Burus piuk nampak. Kalau dah rockers tu, komennya kasar lagi cara rockers, dia. Rockers sabun cak kapak jelah kan. Dia dulu. Sebenarnya abang ni kat sini untuk mempromosikan konsert live. Search. Tanah budaya. 4 hingga 5, 6 dan 7 Disember ini. Hari Rabu, hari Khamis. Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Yes, 7 hari Ahad. Dengan cerita tiket pun dah hampir habis ni. Hampir sold out tapi masih lagi boleh lah pergi. Pergi kat kaunter terus. Serendah dia ada 109, 200, 300, 400, 500. Yang paling tinggi 700. 700 dah habis lah. Tinggal 2 lah. 2, 3 pun yang kita orang punya. Yang atas semua 100, 9 semua dah habis awal. Kali terakhir search buat konsert 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Fenomena 30 tahun search. 30 tahun search. Kini kembali Istana Budaya. Semua orang macam rebut-rebut datang nak tengok ni. Sebab fee dia lain bang. Fee dia sendiri pada tempat mahal, sewa mahal, prestige. Kan? So, jadi dia satu pengalaman baru untuk kita orang lah. Dan juga untuk kita punya peminat lah. Pasal kita orang punya performance akan diiringi dengan 5 cello. Tidak orkestra. Orkestra. So, kebiasaan orang pakai orkestration. Tapi kita tak pakai orkestra, cuma pakai 5 cello. Itu experimental catering terbaru. So, fans datang dan rasakan dia punya ambience lah. Lain macam sikit kan. Dia back to basic tapi tidak ada LED ke, tidak ada apa benda-benda prop tak ada. Dia ni kena pergi ni. Band kena pergi. Dan juga I ada time, I ada free time. Dia punya apa macam tadi, ambience. Ambience cakap pasal lokasi ni, lokasi Nabil. IB. Kita dia nak ke lokasi Meletop minggu ni. Yes. Apa cerita ni, diorang main lompat-lompat ni. Lokasi Meletop, roll it. I tak sampai lagi sana Nabil. Jump Street. Tak sampai. Tapi abang dah pergi? Dah pergi. Memang best exercise dia. Kan? Dia setengah jam dia burn berapa banyak kalori? Banyak ah. Lompat dia. Dia tak ada gegaran, dia tak ada apa. Abang boleh buat tu sama semua. Tak pening. Dia memang best. Dia lompat dan dia setengah jam dia burn banyak kalori compare kita pergi exercise. Itu best. Pasal dia lompat. Budak-budak kecil sukalah. Dia orang hantar katil lompat jumpa situ. Lompatlah. Dunia best. Tambah muntah-muntah. Tambah muntah-muntah. Okey, kita nak lihat kejap wale-wale wapis dan kemudian kembali selepas ini. Meletop. Anda masih lagi menyaksikan Meletop bersama dengan tetamu kita minggu ini, Amy Search. 4 hingga 7 hari bulan Search live di Istana Budaya. Dapatkan tiket-tiket anda www.tiketpro.com.my. Alright, kita ada request daripada peminat penonton Meletop di Instagram nak dengar abang menyanyi sikit. Ni dia orang minta Isabella adalah je benda tulis. Isabella. Okey. Adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah, siang jadi hilang, ditelan kegelapan malam, alam yang terpisah, melenyapkan sebuah kisah. Nak dengar full version? Datang ke Istana Budaya. Yang tu versi lembut punya. Versi relax. Simpan suara takut nanti tak boleh nak perform. Tu versi seksi lah. Versi seksi. Ada kan? Tak seksi. Sebelah telinga isteri main sebelum tidur. Aku tak pernah nyanyi. Dia jumpa. Yang, you boleh nyanyi kat I? You dah dapat I, apa nak nyanyi buat apa? Macam tu dia punya dia. Patutlah isteri saya pun tak pernah suruh saya buat lawak. Ya? Memang macam tu pun. Dah dapat pelawak, nak lawak apa lagi? Takut lawak ni.
Okey bang. Okey kalau di search live di Istana Muda ni berapa total semua lagu yang akan disampaikan? 30. 30. 2 jam selama 2 jam. 2 jam. Itu sebanyak 20 buah lagu. Ah, oh, betul dah dekatlah tu. Ambil kau. Ha, jadi peminat search memang puas hati lah. Puas hati. Ni marathon panjang kali. Marathon. Lama dah nyanyi 4 malam straight ni. Kan? Ini rockers kau-kau main keluar. Jadi macam dulu lah balik bang. Jangan malam minggu dia pecah ke? Jangan, kena simpan suara tadi. Kena relax. Jadi disebabkan abang datang ini hari bang, special untuk abang menutup kami ada sediakan throwback. Besi pula dah. Apa ni? Kenapa lidah kau tiba-tiba pegit? Tak tahu lah kenapa. Ada orang tembuk. Jom, kita layan throwback search. Orang warat. Yeah. Itu je. Kalau abang tengok tadi, apa perasaan abang boleh tengok tadi? Pelbagai kejayaan apa yang, dalam yang abang tempuh. Dia punya semangat macam... Saya kalau tengok saya nyanyi ataupun saya lihat video saya, saya suka tengok saya punya karakter, saya macam... Saya tak suara, saya macam... Wah, saya tidak ikut. Macam itu, dengar live tu saya macam... Sedap lah kan? Dia punya macam, feel tu. Sama lah macam saya pun bila saya tengok saya buat lawak, saya macam gelak. Ya Allah abang, dia tak payah habis. Dia kenapa minggu ni nak habis kau? Ha? Kena demam siapa ni? Demam abang Mrs. Okey. Bang, sebenarnya... bila abang nak datang ni, kita ada buat hashtag macam search tau. So, hashtag macam search ni untuk peminat-peminat abang. Peminat-peminat search untuk tanya soalan-soalan kepada abang. Jom kita tengok. Apa soalan-soalannya? Apa soalannya? Nak tanya, betulkah seluar kulit yang duk pakai dulu tu amboi cepatnya? Apa rahsia ataupun bila kumpulan search masih menjadi pujian sampai sekarang? Banyak-banyak yang mana yang paling susah untuk siapkan apa? Lagu yang mana paling susah untuk siapkan? Lagu paling susah. Susah nak jaga rambut. Susah jaga rambut. Apa tips untuk jaga rambut rokes? Tips rambut rokes yang betul. Pakailah Yunam. Abang nak jawab yang mana satu je? Yang mana pilih satu je? Lagu yang paling susah. Lagu paling susah? Lagu yang paling susah saya rakam waktu dalam search sebuah lagu... Isabella paling susah bukan bang. Susah dia sebuah lagu yang kita dah tahu lagu tu hit tu, jadi dia ni key dia terlalu tinggi, lepas tu kita rubah turun key dia balik pasal kita dah tahu lagu tu sebuah lagu hit. So kita dah recording, kita bubar balik kita cari the exact key saya yang paling sedap tu. Tak tahu pun perjalanan lagu tu sampai macam tu. Lagi satu yang menarik soalan dia pasal seluar rock abang dulu-dulu tu, seluar kulit tu. Dia orang tanya kulit tu buat daripada kulit seat bus ke? Dulu sekolah kita potong seat bus kan, tampal kan. Patutlah seat bus sekolah ada bentuk seluar. Mana ada. Dulu kita beli ke, seluar tu. Seluar tu kalau show memang panas tau. Memang panas kan? Pelu. Tapi style bang. Saya ada satu. Saya pernah dulu pakai warna hitam beli kat pertama ni dulu. Masa dekat Arok lah. Sekali saya lompat, terkoyak. Apa jadi macam tu? Terkoyak ke? Dah koyak. Alamak. Saya rumah dekat. Tapi rockers memang irony dengan koyak-koyak. Memang itu passion dia. Seorang tak usah. Koyak kat belakang. Oh my God. Okey abang, mungkin kata akhirnya abang sendiri untuk konsert live, search live di Istana Budaya ini. Silakan abang. Okey, kepada semua yang dah beli tiket, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan kepada yang belum, tiket masih ada lagi, tak banyak. Macam tapi mana? Terus, Macam mana nak beli? Beli di www.tiketpro.com.my. Senang je, boleh tengok seat mana, seat belakang ke depan dah boleh. Ataupun kalau log in tak dapat pasal pergi terus nak bayar wifi, pergi IB terus gitu. Ada jual kat situ. Ke kaunter, senang. Habis cerita. Senang. Terima kasih banyak abang Amy. Good luck abang. Thank you so much. Kita ucapkan good luck dan rahsia-rahsianya kita pun mungkin akan datang. Ada di sana juga. Kita akan ada dekat sana pada juga. Pada 6 hari bulan. Ya, cakap terus ni. Nanti saya beli tiketnya. Sebab saya nak jadi pengacara, tapi konsert rock tak pakai pengacara. Tak pakai pengacara. Mana tahu kita saya penat dia tengah tu mungkin break interlude panggil awak. Tapi free. Nanti malam tu jangan. Alah, dengar free je terus. Dah yes, okay, free. Kita rehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan siapa? Kita ada Ariel dengan Sam Inuendo. Meletop.